Ini burung beli kemarin. Nah. Si Morbidelli. Morbidelli. Iya. Beli dari waktu di Cirebon. Beli 90 juta. Lovers. Kali ini mungkin teman-teman udah pada tahu atau yang belum tahu, saya sedang berada di Top Song, harusnya Klaten ya Kang ya? Top Song Klaten kan? Apa Solo? Ya Solo, Kartosuro. Di tim Top Song yang lokasinya di area Kartosuro ya Kang? Iya. Kartosuro Solo. Nah, di belakang saya sudah ada Kang Yusuf, Mas Yusuf sebagai joki. Jadi kita akan nge-spill beberapa apa? Kita akan nge-spill beberapa player indukan. Terus nanti ada obrolan seputar sejarah atau awal mula Mas Yusuf atau Kang Yusuf mengawali jadi joki dan lain sebagainya. Kita akan mulai dari situ, terus nantikan juga konten ngosan kita, ngobrol santai, dan akan membahas beberapa pikiran yang kemarin, alhamdulillah, anniversary di Semarang itu junior juara 2, ya Kang ya? Oh. Jadi kurang lebih seperti itu, langsung kita lanjut ke video yang pertama. Oke, ini dengan Mas Yusuf, Top Song, cie. Lama nggak ketemu Kang, gimana kabar? Alhamdulillah baik sehat. Nah dari sepanjang ini Kang, oh ini kan termasuk kadang baru ya Kang ya? Yeah. Yang sebelah itu kan yang dulu itu toh? Iya. Yeah. Oh, sebelah. Nah dari sepanjang ini, ya toh? Nah enak dorok ramate orang. Langsung nembak. Ya ini burung keramatnya ini sekarang. Burung keramatnya. Langsung gitu. Jantannya itu apa-apa mas, nah, misalkan nggak gini daripada ngunyekel yang jantannya itu apa-apa burung gini yang dinorebu kan set. Nah ini Kang, bisa disebutin si Alfarukit ini namanya Alfarukit ya. Ya. Kebetulan kemarin peringkat 2 nasional 2020 nggih? Ya. Kalau untuk dari segi terahnya gimana Kang? Terahnya ini bapaknya Trisakti. Trisakti itu Pegasus.
ketemu Juliet Alvaro. Betinanya? Betinanya pakai anak Super Bejo ini. Super Bejo yang dari Napoleon. Napoleon. Ya. Prestasi paling ininya ya nomor berapa? Dua. Nomor dua nasional. Iya. Peringkat nasional. Kalau ini Kang, kalau lokalan-lokalan gimana? Ya lokalan-lokalan ya masuk sih burung ini. Terus ini posisinya berarti? Habis mabung baru latih ulang. Ring 2020 ya? Iya. 2020 ya teman-teman. Nah sekarang kalau boleh Kang, larnya Kang. Sisa satu, masih ya. Sisa satu. Biar teman-teman tahu burung juara ini lari kayak piye lho. Ini megang bulunya beda lho tangannya lho antara orang awam sama orang anu. Oke. Kalau dagingan sama tulangan gimana? Dagingan empuk bagus ya. Tulangannya? Tulangan ya sedeng. Sedeng. Iya. Terus nah, karakter terbangan kan pasti beda-beda dong dari semua ini. Ya ini mentang mau, gandeng mau. Oh terbang sendiri ya. Oke, tarung juga oke. Oke. Oke, lanjut Kang, yang selanjutnya. Megangnya halus. Ini adiknya tapi masih di B. Oh. Ya. Baru pasca lolos ini. Sebapak seibu tapi. Iya. Oh, nah ini giring kudu lagi. Pasca lolos ini juga. Tapi sebelum anu pernah prestasi enggak, Kang? Ya baru seri-serian ini. Papa santai. Darahnya sebapak seibu. Ya, ini juga ada lagi sebapak seibu. Coba. Ini yang ring 22. Itu tadi ring berapa tadi berarti? Ini ring 21. 21. Yang ini ring 22 ini. Di B juga. Di B juga. Masih di B. Matanya bening-bening sih. Serak kayak aku. Nah mengenai Ahmed Sewu Kang, mata merah, mata putih itu menurut jenengan ada bedanya atau ya podo wae gitu? Ya kalau mata putih itu kekurangannya di kalau kena sinar matahari gampang silau. Agak bermasalah, cuman kelebihannya kalau siangnya mau kerja dia tambah sore tambah bagus. Oh iya benar. Itu kelebihannya itu. Oh. Tapi yang penting apa? Bersih aja yang penting. Mata harus bersih. Ya ini kalau teman-teman lihat kan bening banget katanya. Siap. Lanjut Kang. Tapi belum dikasih nama, nggih? Belum. Belum. Yang tadi pun juga yang 2021. Belum. Belum. Ya. Penting sing keramate mau nek wae. Lanjut. Ini juga calon bagus cuman baru mabung. Turun anak si Cici. Terahnya? Cici. Jadi cucu Juliet. Oh. Iya.
cucu Juliet. Juliet Junior, anak Juliet Junior. Namanya New Era. Era baru. Era baru. Baru mampu. Tapi ada prestasi nggak Kang sebelum ya, mampu? Seri-seri masuk. Ya, tapi biasanya burung sini kalau belum loloh. Belum ini. Belum maksimal. Oh. Ya, harus loloh. Oke, lanjut Kang. Ini baru pernah loh pada. Ini cetakan baru, coba-coba. Anak Johnny Hunter yang juara dua nasional 2000 di Jakarta itu? Ya, Jakarta. Peringkat dua juga kan. Tapi berarti baru mau dilatih atau sempat dilatih kan? Belum, ini baru dijodohin. Baru dijodohin. Iya. Ringnya dua-dua ya? Iya, dua-dua. Oke, lanjut Kang. Bayangin segini banyaknya, kon tak kon milih apa ya ra bingung. Nih namanya si Cantona. Si Cantona. Iya. Ini bapaknya adiknya burung keramat si Royal Merapi. Oh, iya. Adik Royal Merapi namanya dulu Javas. Ketemu ibunya Juliet Alvaro. Samping lengket. Nah, larnya coba Kang. Jadi teman-teman biar bisa belajar mana lar bagus, mana lar ini. Oke. Kalau tipikal terbang sendiri gimana Kang? Ini bagusnya kalau tempel, kalau bentangan agak kurang. Oh, ya. Misal ketemu musuh-musuh yang ibarat kata yang bikin dia susah tuh musuhnya yang singkat. Ya kalau tipe jalan sendiri, oh, yang ya. Tapi jadi, juga ya. CC-nya yang benar-benar bagus. Oh, lanjut ya. Ntar yang terakhir, terakhir yang bintang-bintang sejati ya terakhir. Dengan dokteran ini ya kelihatan agak lumayan nonjol. Anak bintang Alvaro, cucu Alvaro jadi ini. Tapi sebentar Kang, ini kan kalau dilihat posturnya kan jujur gak apa-apa, dilihat posturnya kan lebih kecil dari yang tadi tau ya. Itu menurut jenengan gimana? Wah ini layak, ini nggak layak buat minggu atau ini nggak, itu ada pengaruhnya nggak dari postur? Ya kalau itu? Postur sih, kalau menurut saya biar kecil asal tulang sama dagingannya bagus, ya nggak ada masalah. Oh. Ya. Jadi nggak serta merta burung kecil itu pasti nggak kuat di hari minggu, enggak ya? Enggak lah. Menurut jenengan enggak, ya? Karena terbukti ada nih satu ya. Nih. Oh. Nah, larnya Kang, bentar Kang. Wah. Ini burung kecil, benar-benar kecil loh. Malah kelihatan kepala cewek ya Kang? Iya. Benar kan? Iya. Burung kecil, kepala cewek. Larnya. Ya, ini sempat kayaknya waktu piknya sempat agak kurang sehat. Jadi ini kan satu, ini kan kurang normal ini yang satu. Yang ini bulu ke. Ini ya? Iya. Kurang panjang kan. Oh benar-benar benar. Iya. Tapi kayak gitu pun ngaruh juga atau ya nggak ada masalah? Ya nggak ada masalah lah nanti kalau habis lolohnya tahun depan insya Allah ya. Oh kan lepas ya, lagi ya. Iya. Oh, benar-benar. Siap. Yang penting karakternya aja bagus. Asik. Lanjut Kang. Dorongnya wakeh makanya. Ini anak Romeo kemarin baru anak itu anak kolektor mendok ya telur anak kolektor ini kemarin anniversary juga dibawa cuman nggak diikutin baru panjangan. Oh, pindahan dari B. Pindahan dari B.
sekalian larnya ntar. Ya. Ini terahnya berarti tadi? Kolektor. Kolektor yang dari? Dari beli dari Jawa Timur dulu. Ibunya pakai anak Lucifer. Oke. Ya. Berarti, oh karena namanya? Kolektor Junior. Kolektor Junior, langsung ditembak kan? Kolektor Junior. Tuh. Sini kemarin masuk juga serian. Ini yang anniversary kemarin. Ya, anniversary serian hari Jumatnya masuk. Kakak adik ini. Sama yang tadi atau sama yang mana? Ini expander lain lagi. Ini toh. Kakak adik ini sama atasnya kakak adik satu bapak satu ibu. Oh. Ya. Ini. Tapi sama-sama di A, Kang? Udah kemarin ikut anniversary kan. Serian masuk. Apa-apa. Heh. Apa-apa sih, anu apa-apa. Ini kakaknya namanya Mariot. Yang tadi berarti yang itu Sultan namanya. Sultan, yang ini Mariot. Iya. Ini udah mau mabung lar 7. Untuk prestasinya gimana, Kang? Ya seri-seri, baru seri-seri. Di yang cuman yang anniversary kemarin naik yang itu berarti. Dua-duanya masuk. Oh, serian. Serian. Oh, oke, siap. Ya. Lanjut, kan. Durasinya kayak doa ya, 13 menit top song kayak 20 selawe udah nonton mesti. Nah ini kayaknya ya buat andalan andalan bulan depan lah nasional insya Allah. Ini adalah anak Bintang Alvaro juga, ini kecil juga kakaknya yang tadi. Jadi posisi ngendok ya? Nelur. Nah, ya. Otomatis giringnya kurang. Iya. Ini udah hari ke Rabu. Hmm 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 hmm. Itu yang Bintang Alvaro agak-agak kecil. Emang karakter ya, emang apa cetakannya seperti itu atau? Ya gimana? Bapaknya juga nggak terlalu besar sih. Oh. Iya, emang kecil-kecil. Tapi hari Minggu masuk ya? Ini kemarin waktu pieknya Selekda pernah juara. Iya. Enggak, kan maksudnya kayak gini kan, ada yang bilang burung kecil tuh nggak mungkin kuat untuk hari Minggu. Itu toh yang pengen aku patahkan sebenarnya. Ya kalau saya sih yakin-yakin aja, Bu. Kalahnya sama keyakinan. Iya, makanya. Kan, wah burungnya kurang gede, cuman sprint, ya. Cuman ini, gitu loh. Kecil kalau tulangan sama dagingan menunjang ya, kalau nah, menurut saya nggak ada masalah. Kira-kira gini kan, dagingan dan tulangan yang seperti apa yang menunjang? Mungkin bisa dijelasin. Wah, ya ini pegang aja sendiri. Saya pegang handphone gitu ya. Ya kayak Pegasus itu yang kecil juga burungnya. Oh iya. Cuman kan ya juara nasional berapa kali? Benar. Ini ya segede Pegasus kecil. Ini larnya. Matanya mata putih. Mata putih juga. Darah Alvaro rata-rata mata putih. Oh, benar. Oke, Kang, lanjut. Betinane ayu koyo ngono. Kita ngikutin sang joki milih
burung mana yang mau di... Ah, ini burung beli kemarin. Nah. Si Morbidelli. Morbidelli? Iya. Beli dari? Waktu di Cirebon. Beli 90 juta. Itu yang Lomnas ya, benar ya? Lomba Nasional Cirebon, ya. Dari tim mana, Kang? Dari tim Garut. Tim Garut. Nah, ya. Ini alasan jenengan atau kenapa memilih gitu loh. Akhirnya membeli itu ada enggak pertimbangan? Ya. Seneng aja, lihat seneng. Ya, terus dipantau terbang, dibeli. Kebetulan hari Minggunya kan nomor berapa ya? Nomor 7 apa ya? Nomor 8. 10 besar. Hari Minggunya gitu. Ya, kalahnya juga jeblos. Oh, ke penonton. Jeblos, saya jeblos. Oh, ya. Oke, oke, ya. paham. Terus untuk terahnya sendiri gimana, Kang? Ini terah juga kurang tahu ya saya. Oke. Modal saya... tuku, ora teko terahe, teko yakin wae ya toh. Nah, bentar, Kang. Larnya cukup, Kang. Ini penampilan. Oke, siap. Ya, kemarin sama Bos Asen sampai ke sini nawar ini 200 juta. Serius? Serius. Bos Asen SBR itu? Iya. Cuman belum dilepas? Nggak dilepas sama yang punya. Ini pas pranya juara juga kemarin pra-anniversary. Di Semarangnya? Di Semarang. Hawane iki pengennya pengen megang sobat-sobat Wirya. Pengennya itu saya megang. Cuman tanganku cuman satu. Udah nek salah bahaya. Salah bahaya. Nih. Si Morbidelli. Oke. Ya ring piek juga ring 22. Cuman ya hebat lah burung ini. Hebat. Burung piek tapi ke burung tua. Orang-orang nama dini. Iya, kecil-kecil cabai rawit. Kecil-kecil pedes. Ah, ini yang transfer terbaru kan ini. Si Bintang Sejati. Kebetulan kemarin junior anniversary juara dua. Ya. Sebenarnya kalau aku lihat live kemarin, burung ini mampu, Kang. Cuman kayak tenogone ini entek gitu loh, apa ya, habis gitu loh. Masih sisa satu burung baru berapa teloran. Masih lar satu, belum coplok juga. Baru kemarin mungkin 8-9 teloran. Oh, bentar berarti belum apa ya, ibarat kata ya bisa dibilang tenaganya belum begitu maksimal lah. Iya. Pantesan. Kemarin itu ada orang duduk di samping bilang, Pak Yusuf juara gitu kan, jujur kemarin. Ah, tipis Pak, aku bilang gitu. Karena ngelihat yang pas semifinalnya masuk, tapi kayak apa ya, beda sama yang babak-babak sebelumnya beda gitu loh. Koyo kurang pie gitu loh. Ya, namanya burung. Kadang sama-sama kenceng, rezekinya baru segitu. Iya. Ya, harus disyukuri aja. Nah, untuk nominal transfernya, Kang? Ini agak mahal ini. Agak mahal. 120 juta. 120 juta. Nah, terus gini, Kang. Info atau sampean akhirnya memilih ini tuh gimana ceritanya? Akhirnya membeli gitu loh. Saya info terus terang dari Dokar. Om Dokar. Om Dokar, ya. Kebetulan kan om istri saya. Iya. Ya, langsung saya... Pantau. Saya kan kebetulan lomba di Semarang waktu itu. Saya pulang dari Semarang, dikirim foto, di hati agak srek, langsung saya berangkat ke Bandung. Oh, mantau ya. Langsung lah ngecek gitu ya, kan? Ngecek, ya. Terus? Ya terus jadi. Tapi ini, mohon maaf ini apa namanya? Sebelum, prestasinya deh. Kenapa akhirnya mungkin ada pertimbangan khusus kenapa diambil gitu? Ini pas selekdanya juara 3. Terus kebetulan pesertanya juga banyak ya.
sampai 650 waktu Selekda. Kebetulan hari Minggu dilomba lagi, juara lagi. Juara? Hari Minggu utama. Nomor? Nomor 1. Nomor 1. Iya. Pantesan, nominalnya 120 iya. Tadi. Oke. Burungnya kayak gini, bro. Bintang sejati. Agak galak. Nge. Bintang sejati dari tim Putra Sejati. Iya, Pak Putra Haji si Encep. Encep, iya. Oke, lanjut Kang. Berarti gimana, ada tambahan lagi atau kita langsung ke indukan? Udah, ini dulu aja. Oke, berarti kali ini video selanjutnya atau part selanjutnya kita akan mantau dari indukan. Loh, di betina nih? Kemana betina, betina? Oh ini. Oh. Kita akan lanjut ke indukan. Kita lagi bingung nyari betina nih, kok nggak eneng. Ternyata di bawah sana loh. Bawah. Ya Allah. Oke, sekian ya. Dulu langsung. Cus.